Oke, saya akan review mesin las solid 125. Saya akan gunakan untuk pengelasan tik argon ya. Jadi di mesin solid 125 ini untuk menjadi pengelasan argon atau pengelasan tik itu yang pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan aksesoris stick yang manualnya ya. Jadi aksesoris stick yang manual untuk pengelasan menggunakan argon ya. Pengelasan menggunakan argon. Stick manual itu ditandai dengan ada pengaturan gas di sini, gas argonnya. Ini untuk pengaturan keluarnya gas argon, ya, tik manual. Terus yang kedua harus ada argon regulator ya, karena ini pengelasan menggunakan argon regulator. Untuk pemasangan aksesorisnya, posisi plus itu ada di posisi tik ya. Jadi di posisi tik ini, di posisi tik, sedangkan yang untuk posisi plus itu ada di posisi air clamp ya. Jadi bukan di tik. Jadi posisi air clamp. Sedangkan minusnya itu ada di posisi tik ya. Di pemasangannya yang plus ini untuk air clamp, jadi harus terbalik dari pemasangan untuk pengelasan elektroda ya. Minusnya itu sebagai stang untuk tiknya ya. Sedangkan gasnya ini selang gas, ini langsung ke argon ya, langsung ke argon ke sini. Langsung ke tabung argon dan regulator argon di sini. Jadi untuk gasnya itu langsung ke regulator argon yang nanti dipasang di tabung argon. Jadi gasnya langsung ya kemari. Langsung ke stanglas yang untuk tiknya. Ini bisa langsung dibuka. Nah, argon buka nih langsung ke buka ya. Ini bisa langsung ditutup lagi. Oke. Oke, kita on mesinnya. Untuk ampernya bisa sesuaikan dengan kapasitas tebal besinya ya. Ini yang solid 125 ya, mesin las yang 450 watt. Ini saya buka gas argonnya. Thank you.
terlalu besar ya apinya. Ini saya kecilin. Ya, hasilnya ini hasil pengelasan tik menggunakan mesin las solid 125 ya, yang tipe IGBT inverter. Saya kecilkan lagi apinya supaya nggak terlalu besar ya. Jadi mesin las solid 125 ini bisa digunakan untuk pengelasan argon atau pengelasan pik dengan menggunakan stang pik yang manual ya. Jadi stang picknya itu menggunakan stang yang manual ya. Cirinya itu di sini ada pengaturan untuk argon keluarnya ya. Dan ada selang untuk gasnya di sini ya. Jadi ada selang gasnya dan selang argonnya ya. Untuk hasilnya lumayan bagus ya pengelasan di tik manual ini. Kita coba lagi ini pengaturan gasnya. Hasilnya lumayan bagus ya. Menggunakan mesin las yang solid 125 ya. Jadi pemasangannya plusnya itu untuk stang massa air clamp ya. Sedangkan untuk pictosnya itu menggunakan yang kutub negatif